Masih Barcelona Ferreira. Baik sekali kita lihat muncul dari belakang. Ada Kakang Rudianto. Sebuah peluang bagi Indonesia. Dan gol! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia. Memang membutuhkan gol banyak untuk bisa mencetak gol dan juga menjaga selisih gol dari tim-tim yang lain yang ada di grup ini. Ya, peran besar dari Kakang yang naik ya, overlap. Padahal dia adalah center back, tapi dia juga ikut maju. Umpan yang diberikan oleh Marcelino juga akurat. Dan kemudian Kakang melakukan tugasnya, yaitu perlu memberikan delivery bola, perlu memberikan passing. Gagal serangan yang dilakukan tadi oleh Indonesia. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate! Ronaldo Kuate! Gol! Dari Madura, dari Bantul untuk Indonesia. Dan inilah dia, Ronaldo Kuate! Ini yang kita ingin lihat ya. Kerjasama di antara para pemain Indonesia. Seperti Fikri yang tadi memberikan umpan. Kemudian Ronaldo Kuate sempat di pressing juga, tapi dia masih bisa mendapatkan bola dan melakukan finishing yang memang diperlukan. Ini adalah gol yang indah dari Ronaldo Kuate. Ya, menjadi membantu di lini pertahanan bagi Brunei Darussalam. Tendangan sudah dilakukan, melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa, apa yang terjadi? Masih Hoki jarakan dan gol! Gol, 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 gol! Hoki, Hoki, Hoki membuat para penonton berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Dan inilah dia pemirsa, Indonesia berhasil unggul dengan skor 3-0 atas Brunei Darussalam. Dan Hoki Caraka mencatatkan dua kali namanya di papan skor di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, sebuah rotasi memang coba dilakukan dan sekarang kita lihat bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang, 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 dan kita lihat gol! Gol! Luar biasa Kakang pemirsa. Pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti dan akhirnya memberikan umpan kembali kepada Arkan Fikri dan membuat Indonesia, membuat Garuda Nusantara terus mencetak gol demi golnya. Ya, tampaknya Hoki ya yang mencetak gol ya. Ya, Hoki kembali. Ini adalah hat-trick dari Hoki. Iya, memang ini baru gol keempat ya. Tapi ini adalah gol favorit nih untuk sementara. Dan sekarang Arkan. Masih Arkan. Baik sekali sebuah permainan Arkan. Gol! Dari Arema untuk Indonesia. Dan di mana Arkan Fikri kembali menambah golnya. 5-0 Indonesia pesta gol. 5-0 Indonesia unggul. 5-0 Indonesia terus menghancurkan Brunei Darussalam di malam hari ini. Ada lagi kerjasama di antara para pemain Indonesia. Ronaldo Kuate kali ini memberikan umpan dengan sontekan. Dan kita lihat Fikri yang berlari kencang bisa mendapatkan bola dan melakukan placing. Ini dia ya, tendangan yang melengkung. Nah, ini harus dihilangkan ya, Bu Binder. Hal-hal seperti ini, di saat memang Indonesia menghadapi lawan tidak terlalu kuat. Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki! Hoki! Gol! Ini adalah malamnya Hoki. Ini adalah malamnya Caraka. Dan memang ini malamnya Hoki Caraka. Ya, kali ini Hoki melakukan finishing dengan kaki kirinya. Ini bukan finishing yang mudah dia lakukan. Oh, sebuah. Dan ini dia punya sebuah peluang. Tendangan dan gol! Nico berhasil datang di babak yang kedua. Datang sebagai super sub dan menambah jumlah gol bagi Indonesia. Bagi Garuda Nusantara. Nico mendapatkan bola dan bam! Itulah dia pemirsa. Tendangan yang dilepas oleh Nico berbalas menjadi 7-0. Garuda Nusantara unggul atas Brunei Darussalam. Ya. Sudah dilakukan. Oh, cepat sekali. Masuk kali ini pemirsa. Oh! Dan kita saksikan akhir dari pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, di mana Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia.